Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ya Bun, pagi. Seperti yang ibu-ibu lihat, Mama Jet pagi ini lagi bikin sambal terasi. Sengaja ya Bun di depan rumah, karena juga lagi nungguin tukang lauk lewat. Bahan-bahan sambal terasinya itu ada bawang merah, cabai, gula, garam, dan micin. Nah, langsung aja nih ya, tukang lauknya udah dateng. Tadi Mama Jadi itu pesen daging ayam, dada sama pahanya doang ya, Bun. Oh iya, kebetulan juga nih kan, kalau Mama Jadi duduk di depan pasti saja ada yang jualan. Nah, ini seperti biasa langganan Mama Jadi itu Mang Unang. Tapi Mama Jadi mau belinya itu daun bawang aja, ini enak loh Bun, dilalap, dicoles sambal terasi. Nah, ini kembalian membeli ayamnya tadi ya Bun ya. Seperti yang Mama Jad bilang ya Bun, kalau tinggal di Pasir Manga, mau beli sayur juga tinggal megat aja tuh si abang sayur. Sama dengan lauk juga ya, tinggal megat aja. Kalau di Cikadu itu susah ya, harus nunggu hari apa, tanggal berapa, minggu apa gitu ya Bun ya. Ya udahlah, kalau begitu mah lanjut aja ke dapur. Nah, ini sambal terasinya udah mau digoreng aja. Bun, ibu-ibu juga pada tahu kalau Mama Jad waktu dari Cikadu itu bawa daun rene. Nah, ini makanya nyambal terasi yang banyak kayak gini itu ada maaf. Asa, ada neae, dan juga ada yang lainnya. Suka banget dengan sambal terasi ala Mama Jadi goreng kayak gini. Ibu-ibu kalau mau ya, cara bikin sambal terasinya kayak Mama Jadi, ikuti aja. Pokoknya nama ini tuh enak. Apalagi cara bikin sambalnya itu harus penuh dengan senyuman. Seperti Mama Jadi itu ngajak senyum ke ibu-ibu. Aduh, jadi era sorangan ya Bun ya. Sambal terasi ini apalagi kalau punya jengkol muda dicuel dengan sangu hanet, beas pare anyar, mantap. Terasi sudah selesai. Nah, ini kita lihat ke rumah Nek lagi ngakel, dan Masa udah mulai makan aja. Yap Bun, jadi Masa ini itu ada kakaknya Nek lagi sakit mata ya, jadi intinya tidak melihat. Dan ini tuh makan pun harus dikasih tahu gini. Nah, ini juga udah ada ya lalapan yang udah dikukus, itu juga sambal terasi udah mateng dibawa ke situ. Seperti yang ibu lihat, Nek sama makan duluan, tapi nantinya bakal makan ngariung mumpulung gitu ya Bun ya. Nah, ini Mama Jet kasih tahu bahwa itu tuh sambal terasinya, dan kata Nek Asa itu enak pisannya Bun ya. Seperti itu aja ya Bun, menu makan pagi di desa ala kampung-kampung mas seadanya saja. Dan ini Nek Ae lagi masak dage picung yang kemarin dari Mahaji. Masaknya pun dioseng-oseng kayak gini aja udah enak mantap. Halo Bun, jadi Mama Jet pagi ini sarapannya itu sama orek tempe, juga sambal terasi yang tadi dibikin ya Bun ya. Dan sama apa sih? Oleg-oleg apa sih namanya ini? Ngopek pari, daun paria ya, ini sisanya. Biasa lalapan rene dan juga renenya ya. Makan. Wah, kebetulan nih. Apa-apa. Makan-makan. Kalau mantap. Daun bawang. Rasa sambal terasi. Jadi buruan bukan telat kemas. Rene. Boga nu gawe nya. Saha? Mau itu daun apa deh? Loge-loge daun paria, loge-loge. Malin awas kenal. Loge-loge. Sampai gue ya.